tabletnya sejumlah 25 sudah kita keluarkan dari dus atau kardus kotaknya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengeluarkan satu persatu dan mengeceknya. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, silahkan buat sobat yang belum subscribe, saya minta untuk segera subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Check it out video selanjutnya. Sudah kita keluarkan dari dosbooknya. Selanjutnya kita akan membuka plastik pembungkusnya itu, kemudian kita nyalakan dan kita cek kondisinya bagaimana. Bagi sobat yang belum klik subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa tinggalkan jempol di bawah video ini bila sobat menyukai video ini. Terima kasih.
Terhadap tablet-tablet ini. Namun supaya ini karena saya sendirian ya, supaya cepat kita pasang dulu aplikasi yang kita gunakan untuk mengecek video ini tablet ini ya. Kita pasang dulu aplikasinya dengan OTG. Oke, kita install dulu aplikasi untuk mengecek tablet-tablet ini ya. Ini aplikasi ini nanti apabila sobat ada yang membutuhkan, maka sobat bisa unduh di bawah deskripsi video ini ya. Ya, aplikasinya adalah Poncek. Ya, kita izinkan dulu di bagian setelan. Ini kita aktifkan izinkan sumber ini, kemudian kita sini. Oke, kita tunggu pemasangan aplikasi Poncek-nya dan sudah terpasang, kita buka. Ya, jadi seperti ini. Nanti di semua tablet-tablet itu akan kita pasang aplikasi Poncek tes ya, untuk memeriksa keadaan HP ini dengan cepat ya. Oke. Terima kasih, simak video selanjutnya.